Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, saya Pian Izzat bersama dengan NGO kami Al-Azhar Care. Sahabat-sahabat saya Pian Rahmat, Fadil Ustaz Ali Mahari dan ramai lagi, bermula daripada tahun 2014 sehinggalah tahun lepas. Setiap tahun kita bergerak dalam dan luar negara untuk misi-misi kemanusiaan. Kita pergi ke Sudan, Yaman, Syria dan beberapa negara lagi. Cuma tahun ni Allah uji seluruh dunia dengan COVID dan menyebabkan kita tak boleh pergi ke tempat mereka untuk menghantar bantuan. Cumanya tuan-tuan, yang tak boleh pergi tu kita sebab kekangan sempadan. Tapi tahu tak, mereka menunggu dan mengharapkan bantuan daripada kita. Bayangkan di 14 tu saya pergi misi musim sejuk tuan-tuan. Dia punya sejuk tu Allahu Akbar. Saya yang badan besar ni, t-shirt berlapis-lapis pakai. Jaket pun 2-3 jenis, tutuplah dengan apa, jaket yang kulit itik tu. Bulu itik tu. Punyalah tebal. Tapi gigil. Tak kira scarf, snow cap lagi tu. Ya Allah. Sejuk dia rasa macam nak peluk je heater tu. Keadaan sangat sejuk. Suhu pergi sampai negatif beberapa darjah Celsius. Allahu Akbar. Dan itu yang sedang mereka hadapi dan bakal mereka hadapi semula pada tahun ini. Jadi walaupun sempadan dihadkan kepada kita, tapi sempadan kasih sayang, sempadan keimanan, sempadan bantuan tak pernah tertutup, insyaAllah. Jadi jom sama-sama kita bersama dengan NGO Al-Azhar Care dan beberapa NGO yang lain ni, kita bantu saudara sakirah kita di bumi Syria dengan menyumbang kepada mereka. Tuan-tuan, kalau seorang tua, katalah dia tu ayah kita. Sanggup tak kita tengok dia dalam keadaan penat, letih dan kesejukan tanpa selimut yang baik? Maka begitu juga mereka kat sana yang seusia ayah kita menanti selimut dan baju tebal daripada anak-anaknya di Malaysia. Sanggupkah kita tengok kalau ada adik atau anak kita yang baby menggigil akhirnya mati sebab tak tertanggung kesejukan, tak ada tempat berlindung, tak ada pakaian yang baik? Di sana ada anak-anak kita yang menunggu ibu dan ayah mereka di Malaysia inilah untuk membantu mereka, memberikan pakaian barang satu dua yang tebal, boleh menyejukkan jiwa. Sebab apa? Badan yang sejuk tadi berjaya dipanaskan. Boleh menyejukkan jiwa sebab apa? Ada bantuan yang disampaikan. Jadi apa kata jom kita sama-sama menyumbang bersama dengan Al-Azhar Care untuk membantu mereka dalam misi musim sejuk di bumi Syria ini. Saya yakin tuan-tuan, kita juga terkesan sebahagiannya. Kewangan, cara hidup dan semua. Tapi apalah salah kiranya dengan nilai yang sedikit pun tak apalah. Banyak lebih baik, kita beri berapa yang termampu. Boleh beli jaket pada mereka yang tebal, ada selimut yang selesa, boleh ada tempat alas mengelakkan mereka daripada tak tahan kesejukan. Ia dah cukup-cukup baik. Jadi jomlah sama-sama kita menyumbang. Jangan biarkan mereka kesedihan kerana tiada yang memerlukan bantuan. Ingat, kita ni orang Islam, kita bersaudara. Bantulah saudara kita. Mudah-mudahan kelak Allah bantu kita. Jom menyumbang, klik link di bawah. Bismillahirrahmanirrahim.